Annyeonghaseyo, Hanimnida. Anda sedang menyaksikan M-Pop bersama dengan saya, Hani Fazal. Kita nak lepak chill sama-sama macam biasa. Ada yang rindu Hani tak? Tiba baru je nampak Hani kan dekat M-Pop macam biasa. Dan Hani tak akan keseorangan. Of course, kita akan lepak hari ini dengan kawan Hani yang dia dari seberang tapi dia selalu je ada kat sini. Sufi Rashid! Woohoo! Wah, pakai baju tiger-tiger. Roar gitu. Sama hijau lah. Sama hijau. Mana yang hijaunya? Oh, oh kat sini. Konsepnya. So, Sofia of China, okey? Apa khabar? Okey? Ya, Alhamdulillah. Very good. Alhamdulillah. How are you okey? Good, Alhamdulillah. Syukur. Masing-masing tinggal bahagia, kan? Itu yang kita nak tu. Happy je sentiasa. So, Sofi, tahu-tahu datang sini ada lagu baru. Yang terakhir. Awak nak bersara ke? Kenapa tiba-tiba yang terakhir ni? Itulah masalahnya. Taklah, bukan yang terakhir. Jangan begitu. Memang tajuk adalah yang terakhir. Mm-hmm. Basically, it's a combination of a continuation lagu-lagu daripada dulu. Dulu yang aku sanggup, cinta, aku sendiri kan lagu-lagu putus cinta. Eh. So, yang terakhir ni dia macam last copy. Dia yang terakhir lah. So, something like that. Okay, so kira last copy daripada lagu-lagu yang sebelum-sebelum ni. Tapi, kata yang terakhir. Lepas tu ada pula dekat dalam music video tu, bersambung. Kenapa ada bersambung tu? Cerita sikit. Memang ada perancangan lah. Ada perancangan untuk teruskan kesambungan lagu tu. Kira kan continuation of that song to the next song. Kenalah ada macam something. So, jadi yang bukan terakhir kiranya. Walaupun yang terakhir. Mungkin yang boy ke? Aduh, confused lah of me. Alright. So, daripada kalau kita tengoklah time COVID ini semua macam senyap je Sufi. Adalah kat social media. Siapa yang follow tu adalah tengok perkembangan Sufi mengajilah. Itulah, inilah, jual biskutlah. Tapi macam kalau dalam dunia seni pula macam senyap je. Kenapa? Betapa untuk ambil kumpul lagu ke apa ke? Duk buat dia, apa tu? Kata sebab sekarang kita dengan dalam udara corona ni, tak banyak keluar sangat. So, memang dekat rumah je. Taklah senyap. Show-show ada je virtually, online. Cuma tak boleh nak keluar. It's different from sebelum ni kan. So, dah. I think kita semua, I think entertainment industry, the whole world is affected. So, memang kita mengharapkan social media untuk interact dengan fans and all. But Alhamdulillah, for me, macam aside from singing, I got my other business. So, memang so far it works fine. It's good. Tapi tak risau ke nanti macam orang kata macam, Sufi siapa tu? I dah tak ingat lah siapa Sufi ni. Biarlah orang cakap gitu. Yang penting niat dengan saya sentiasa ada. Kita dah beristeri. So, kena fikir isteri. So, kena fikir isteri maknanya tak boleh nyanyi dah ke? Boleh nyanyi. Kalau tak nyanyi, takkan boleh nyanyi kan? Okey, itu kiranya planning. Kita nak tanya pula pasal planning tahun 2021 sebab time COVID ni macam you fokus ke isteri you, mengaji, bisnes, adalah lagu satu ini tu. Tapi macam 2021 apa pula plan you? Okey, azam ya. Azam 2021 basically yalah, kalau nak jawapan yang cliche, you want to be a better person lah kan. Tapi jawapan yang tak cliche mungkin like for me, antara satu plan nak khatam Al-Quran. Macam lagi satu bulan, betul-betul lebih nak sebulan ni, it's my birthday, I want to finish the Iqra'. And of course, nak kata kembangkan lagi bisnes. Bisnes coklat, biskut, and also other things. And of course, insyaAllah kalau COVID ni dah habis, back on track on my career. Alright, selalu kita tengok Sufi perform dekat Instagram dia je. Berduet dengan isteri lah bagai. Siapa yang rindu tengok Sufi perform, sekejap lagi Sufi boleh nyanyi untuk kita. Of course. Yang terakhir daripada Sufi Rashid. Sekejap sahaja lagi. Saya Hani Fazal nak cakap bye-bye untuk tahun 2020. Tapi jangan risau kalau korang nak tengok repeat. Boleh tengok dekat TV9 dan acceleration dekat Tonton. Macam Sufi cakap tadi, Happy New Year awal-awal kita cakap. Jumpa lagi di tahun 2021. Saya Hani Fazal. Annyeong. Seyong. Boleh. Seakan terus sekat, jiwa yang tenat dan melarat, mengenang cinta kini tiada, karena ku yang bersalah. Bila ku terdengar namamu, rasa rindu selalu terpaksa meninggalkan.
cinta.